bersama lo, kembali lagi di Maklu Makan Mulu. Wah, nih hari ini cuaca sangat gimana ya, mendung hujan. Nah, tuh lihat rintik-rintik. Jadi kita syutingnya agak di dalam aja. Nah, kita lagi tepatnya di daerah Cinere, Tangerang Selatan. Nama kafenya apa? Rest for Sure. Nah, kalau kalian pengen tahu, biar kalian nggak penasaran, kita langsung aja cek ke dalam yuk. Kita cek makanannya apa aja dan ruangannya seperti apa aja sih. Ayo, ikuti. Halo, halo Bang Adan. Bang Adan ya? Ya, alhamdulillah. Wah, cuaca hujan nih. Ya, Mas Adan, boleh tau dong, kenalin nih ke pemirsa Maklu. Maklu ini makan mulu. Oh, makan mulu? Iya, iya. Pantesan gede badannya, Bang. Iya, sehat. Eh, sebagai apa sih, Mas Adan? Aku sebagai manajer area di sini. Manajer area tuh. Nah, boleh dong kita kasih tahu dong, maksudnya tempat sini kan kayaknya luas banget, ada dua lantai ya? Iya, kita ada dua lantai dan ada satu rooftop. Rooftop, wah. Boleh kita, ini nggak, apa, kita cek aja. Jadi tempat ini ya, apa namanya? Ini namanya bar. Bar. Ya, tempat-tempat baristanya. Wow. Nah, di sini juga ada tempat ini juga nih. Ini buat tempat anak-anak sama orang-orang pada membaca di sini kan. Wah, ini enak banget santai-santai di sini ya. Nah, di sini juga ada lantai 2. Ini yang indoor ya? Iya. Ini atas. Atas. Kalau bagian sana ya, namanya utama semua nih. Utama. Ini ruang utama. Kita juga ada ruangan meeting sama podcast, Kak. Oke. Okay. Berarti di sini apa namanya ini? Ah, ini tempat yang buat podcast ini ya. Ini ruangan meeting. Meeting. Oh, ya. Buat meeting. Jadi kalau ada keperluan kalau buat meeting, buat acara-acara bisa di sini kan. Mantap. Terus sebelahnya lagi podcast nih, lebih privasi lagi. Oh, privasi. Jadi tutup ya. Oke. Tempat privasi, guys. Sip. Mantap. Dan juga ini, wah, ini ada live musik juga, Mas ya? Kita ada live musik, Kak. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, pas weekend. Oh. Wow, ini tempatnya juga semi-semi, ini ya, semi outdoor ya? Kalau buat kerja enak sih di sini, Kak. Luas banget. Bagian sini rooftop kita, Kak. Tapi sayang lagi hujan. Hujan ya? Iya, jadinya basah. Siap. Nah, ini kalau boleh tahu untuk kapasitas berapa orang? Kalau kita sekarang kapasitasnya sekitar 350 orang. 350 orang. Ya. Tapi pernah ada acara atau gathering buat di acara di sini? Pernah, sering. Sering karena ya? Kita sering dipakai buat wedding. Wedding juga sini. Ya. Kemarin terakhir ada wedding 800 pax. 800 pax. Ya. Wah, di tanggal 16 kemarin. Tuh, kalau kalian mau daerah apa namanya di daerah Cinere atau daerah Tangsel sekitarnya, kalau kalian yang belum wedding, kan di sini udah enak deh tempatnya kayak ya. Jamin, paketnya juga murah. Tuh, paketnya murah. Di sini ada live musiknya juga. Tuh, wah, ini enak banget di tempatnya, sangat bagus juga ya. Apa maksudnya? Auranya juga enak, adem. Lebih homey sih, Kak. Lebih homey ya. Iya, maksudnya lebih santai. Tadi sampai ini juga apa lihat pas sudah, wah, udah auranya udah beda. Oke. Nah, Mas, ini kan kalau boleh tahu pengen tahu dong untuk makanan dari makanan sama minumannya best seller dari Rest for Sure ini apa? Kita paling best seller sih apalagi pas suasananya lagi hujan-hujan ya. Iya bener nih. Enak apa yang nih? Kuah-kuah. Wih, nah, kita boleh. Ada sop iga, Kak. Wow, sop iga. Terus? Sop iga kita tuh beda, Kak. Karena iganya itu bentuknya lebih panjang. Oh gitu? Iya, beda panjang. Dari tempat-tempat yang lain. Panjangnya beda nih? Panjang. Beda panjangnya, ukurannya beda. Lebih manyus. Manyus, gede gak? Uratnya banyak. Terus, apa lagi? Nah, kita juga ada nasi goreng iga balado. Kalau kakaknya suka pedas. Iya, pakai iga juga. Pakai iga balado. Juga kayak akan rempah, Kak. Jadi pas kita makan tuh dijamin aja. Wih, mantap. Nah, terus dari segi cemilannya? Oh, cemilan kita ada platter, Kak. Platter? Ya. Platter itu apa tuh? Platter itu kumpulan snack-snacknya dijadiin satu. Oh, nah, isinya? Ada kentang, ada cireng. Ada onion ring, ada kalamari. Itu banyak variannya, Kak. Mantap tuh. Jadi kalau orang nggak terlalu bosan juga, jadi ada tiga varian itu ya. Bisa sharing tuh. Terus sama itu. Untuk minumannya juga ada? Untuk minumannya kita ada... Kakaknya suka ngopi nggak? Wah, suka. Kalau suka kopi, kita ada RFS Coffee Mill. Itu spesialnya di sini, specialty-nya. Dan kalau untuk minum-minuman tehnya, kita juga banyak varian tehnya, Kak. Kita ada Lechi Tea, ada Penti Tea, Peace Lime Tea. Lechi Tea itu enak tuh, seger. Lechi Tea enak, ada buah-buahnya kan. Ya. Nah, boleh dong, Mas. Tadi untuk pesan itu aja ya. Nanti kita
pengen coba ngerasain namanya sop iga. Boleh. Nasi goreng spesial dengan pakai iga ya, iga balado. Sama yang tadi apa namanya, yang cireng kentang sama pleter. Iya, pleter. Pokoknya gitu, pleter ya, pleter. Minumannya leciti sama coffee meal yang gula aren ya. Iya. Oke, Mas, makasih banyak nih sebelumnya nih. Enjoy dengan Mas Adan ya. Oke, kita tunggu di sini dulu ya, boleh ya. Oke, siap. Thank you, Mas. Yuk, thank you. Halo, bro, sama lu. Wah, kembali lagi nih ya. Akhirnya makanan sudah jadi semua. Wah, ini kita nggak sabaran nih. Pengen apa dulu kita cicipin. Di sini juga ada... Nah, di sini yang pertama nih makanan ringannya. Itu ada kentang, cireng, sama telur. Apa yang namanya? Kayak telur dadar gitu dipotong-potong. Nah, terus juga di sini ada... Wah, ini paling gurih berarti. Allah Akbar. Paling gurih di... Karena udah kesabaran nih, apa pas masih hujan nih, cocok nih sop iga. Wah, tuh. Wah. Mantap. Dan di sini juga ada nasi goreng spesial. Wah, ini spesialnya benar-benar spesial banget. Udah pakai telur, udah pakai daging juga tuh. Wah. Mantap. Di sini juga ada minumannya. Itu ada leci sama es kopi gula aren. Nah, oke, kita yang pertama kita cicipin itu kita coba, ini dulu ya, apa namanya? Nih, makanan ringan dulu, oke? Kita coba cicipin yang makanan ringan dulu, di sini ada kentang. Kita cobain kentang yang biasanya itu beda. Di sini juga, wah, ini ada ini juga ya, penghias. Kita cobain kentang, guys. Di sini ada saus manis dan mayones. Kita pakai saus manis. Campur mayones, ini mayones ini favorit gue juga, guys. Tuh. Kita cobain kentang yang enak banget. Enak tuh, nggak asin. Di situ kebanyakan kentang itu asin ya, ini enggak. Nah, setelah itu kita cireng. Kita coba cirengnya juga. Ini cirengnya imut kayak gue. Imut-imut, kenyal. Pakai saus. Sebenarnya enaknya pakai sambal, cuma di sini pakai saus. Gak apa-apa, kita cobain nih. Bener, enak, nyel. Dia juga gak terlalu keras. Gak kayak goreng di emang-emang, kalau di emang-emang kan dia agak tarik dikit, susah, gak alot. Kalau ini gak enak, langsung dikit, gigit. Langsung putus. Enak banget ya. Cocok banget pas ada saat di musim hujan kayak gini, guys. Nah, di sini ada telur. Ya benar, ini kayak telur dadar dipotong-potong ya. Cuma dalamnya itu kayak ada pakai apa ya namanya? Kayak wortel deh. Kalau nggak salah ya. Iya, kayak wortel. Dikit. Imut juga telurnya. Kita cobain ya, guys. Enak. Gurih. Mantap. Mantap guys, pokoknya pas banget buat kita nongkrong di sini di Rest for Sure. Lanjut. Apa dulu yang kita mau cicipin kira-kira? Cicip ke mana ya? Ini dulu dah, nasi goreng dikit ya, nasi goreng dulu. Kita cobain nasi goreng. Ini nasinya ini unik. Ditutupin sama telur, nasi malu. Sama kayak makan mulu, tapi bukan. Maksudnya sama arti nasi dumpetin malu dia tuh. Tuh. Nah, ini dia nasinya muncul juga kan, kita buka biar enggak malu. Di sini isinya tuh ada apa ya? Kita bongkar ya, guys ya. Ada sayuran. Ini apa sih namanya? Kayak bawang, daun bawang, telur. Nah, enggak lama biar tahu rasanya kita langsung cicipin aja, guys. Ini masih hangat, masih panas tuh. Ngebul. Ngebul. Cobain ya. Enak, bumbunya juga terasa banget. Tuh, wangi. Tuh, wanginya harum banget. Wangi nasi gorengnya bener. Wah, mantap. Pokoknya, lihat ke bawahnya udah tercium. Masih lapar. Nah, di sini tuh toppingnya itu ada telur dadar sama daging. Telur dadar itu biasanya kan udah sering kita, apa namanya, kita pakai. Nah, kita sekarang pakai daging. Ini daging apa? Daging sapi kayaknya. Tuh, wah, ini dagingnya banyak banget sebenarnya.
sama apa sih namanya? Tulangnya gimana gitu. Kita cicipin aja sedikit ya. Kita campur dengan nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak. Ini dagingnya lembut banget cuma. Lembut dan juga dia nggak terlalu pedes juga sih, walaupun di sini kelihatannya merah, cuma nggak pedes sebenarnya. Tuh enak banget, lembut banget. Dan juga dia gampang banget dipotongnya juga. Oke, best seller banget lah pokoknya di sini nih. Ya. Oke, kupuknya juga enak banget, kupuknya juga. Ya. Wow. Tetap lanjut terus ada iga ya, kita cobain langsung sop iganya. Biasanya kalau sop iga kayak biasa-biasa kita review kan macam-macam, tapi di sini kita lihat apa sih perbedaan dengan sop iga dengan lainnya. Kita cicipin dulu, ini dari harumnya juga enak banget. Kita cobain kuahnya ya, karena kalau itu apa, kalau sop iga itu kita cobain pasti kuahnya karena berbeda-beda macam-macam. Nah, dari kemarin tuh ada yang terlalu banyak apa sih namanya? Ya jahe ya, apa kunyit ya, jahe. Ini kita cobain kuahnya dulu. Enak gurih. Enak. Di sini juga ada isiannya, ada tomat, daging. Udah, apa wortel, ada wortel. Wah, itu wortelnya cantik banget guys, segar-segar banget tuh. Wow, cobain guys ya. Lanjut kita cobain iganya guys ya, dagingnya. Wow, nih dagingnya tuh. Di sini tuh iganya tuh dari potong-potong kecil. Cobain guys. Mantap. Empuk. Jadi pas ngunya di mulut tuh enggak ini apa namanya? Enggak susah. Langsung gampang ketelan, langsung gampang terpotong kita di apa? Di mulut. Pokoknya enak banget pokoknya. Maaf guys ya, lagi agak flu dikit. Pokoknya cocok banget di sini. Kalau lagi suasana hujan kayak gini, pokoknya kalian tuh pesan aja namanya sop iga di sini di Rest For Sure ya. Pokoknya the best banget makanannya. Pokoknya pesan aja deh. Ini enak bener, enggak bohong. Satu gini aja nih kita makan udah cukup kenyang banget. Lanjut kita makan ini, makan minum. Ini ada leci, leci tea. Nah, ini leci lucu di sini tadi disangkutin. Biasanya kan udah di dalam, tapi dia disangkutin duluan. Mungkin biasanya ada orang tuh yang suka makan apa namanya? Leci duluan biasanya. Yes. Wah, kita coba leci ya. Biasanya sih sama aja sih kalau leci. Enak. Lanjut aja pakai langsung ya leci itu. Seger. Mantap. Di sini pokoknya enak banget lah pokoknya di sini. Cocok dengan makanannya sama minumannya, nyambung dia. Di sini juga ada es kopi. Wah, kalau kalian yang suka kopi gula aren, di sini ada di Rest For Sure. Kita cobain dikit aja ya, dikit aja. Pas kopinya juga pas, gula arennya juga pas. Dia tuh loh masih gula aren itu masih ada. Mantap. Kalau kalian yang mau suka dingin-dingin bisa pakai es, yang nggak suka dingin hotnya pun juga ada di sini. Pokoknya jangan lupa, pokoknya datang aja di Cafe Rest For Sure di patokannya apa yang namanya? Jalan, pokoknya daerah Cinere. Pokoknya ketikanya di map tuh Rest For Sure Cinere. Kalian langsung aja ke map situ langsung sesuai dengan titik. Pokoknya di sini bestseller banget buat tongkrongannya, asik banget, dari lokasinya juga enak banget buat tongkrongan, buat arisan, buat gathering, dan di sini ada live musik juga. Pokoknya top banget. Oke, dari Malu, gua Hardis kawan. Thank you banget sudah ngikutin kita di Selebcam di program Malu Makan Mulu. Oke, jangan lupa di share, comment, and share. Share, comment, like. Oke, bye. Sampai jumpa lagi. Mantap. Kita lanjut makan.